Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, wa man kana maridon aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanu wa anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal hukam amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu farikam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka anil ahilah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wa laisal birru bi an ta'tul buyuta
min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saddaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga bisa bertemu di kurma kali ini dengan keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang berbahagia, izinkan saya, Ayesa Ayu Naura, dari perwakilan Kecamatan Bukolam, ingin menyampaikan kultum yang berjudul 5 tips menggapai Lailatul Qadar. Berbahagialah kita semua karena telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat Islam. Sudah sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita telah memasuki bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada keistimewaan. Sahabatku, pernah dengar tidak? Di dalam bulan suci Ramadan ada salah satu malam yang sangat mulia. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan bagi yang mendapatkannya. Wah, luar biasa bukan? Sahabatku, ada yang pernah dengar tidak? Apa malam itu? Benar sekali, itu adalah Lailatul Qadar. Dijelaskan dalam surat Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh Jibril atas izin Tuhannya untuk menyelesaikan segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Subhanallah, sangat mulia bukan? Apalagi bagi yang mendapatkannya. Nah, sahabat kurma yang berbahagia, mumpung ini adalah bulan Ramadan, aku punya 5 tips nih untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang pertama, mencari tanggal ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena pada malam-malam itu bisa ya diturunkannya Lailatul Qadar. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, perbanyaklah ibadah. Bisa dilakukan dengan sholat malam, berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Rasulullah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, senantiasa meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT. Yang ketiga,
beriktikaf di masjid. Untuk menggapai Lailatul Qadar, kita bisa beriktikaf di masjid. Terlebih di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Contoh iktikaf ini dipraktikkan langsung oleh Rasulullah. Yang keempat, berdoa dengan khusyuk sesuai ajaran Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam hadis bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah ketika dirinya berjumpa dengan Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah menjawab, "Kamu harus berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna." Yang kelima, memperbanyak kebaikan. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, perbanyaklah berbuat kebaikan. Contohnya membantu orang tua, berbuat baik antar sesama, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadikan amal yang berkelanjutan dan terus mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma yang berbahagia, demikianlah 5 tips menggapai Lailatul Qadar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Marilah berlomba-lomba dalam menggapai Lailatul Qadar. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mentari senja mulai tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kultum ini saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.